dalam apa? Dalam induk dasar. Yasin. Orang bisa sakit begitu. Sanajan ngaji geus apung-apungan patul muim, wajib manteng ngaji sulam, awas ngaji johar bakul, ngaji anu maos takwa ku amin aja kuat. Komo alfiah mah kuat. Ngaji anu batur ka sakarat. Ikam ana lomya, hingga bibi atuh amilin. Abdi atuh dua balawi atuh palam dia tuh minha batur bae cak bae arke. Pasti dibacakan ku Al-Qur'an insya Allah. Jurungkan anaknya. Tapi dia percaya. Orang dia mah percaya. Bu. Saya tanya dulu, kita cinta apa tidak sama ulama? Jawab, Sarwiti. Saya tanya dan kompak, cinta apa tidak sama ulama? Resep tengah kiai. Nikah dadah teka ustad, nikahnya teka guru ngaji. Mun nikahnya nikah resep ka ustad ka kiai, antas panen dia isuk panen 10 karung, bikin ka kiai 9 karung. Gitu. Kita kaya sakarung. Wah, ustad ku harimak marina ya. Sawah kagak geus digusur di jeung perumahan. Lain nama salaki kula gawe. Lamun gawe salaki gajian utang 3 juta. Bikeun ka kiai 2.990.000. Kabangkrut. Jor yang sembah mabur Allah yang kaya. Sallallahu wasallam ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun mangga, nu ngajawab salam, mudah-mudahan sing ka Mekah. Bisa ngalaksanakeun haji jeung umroh. Balik di Mekah sing kajararian imah Mekah. Kabeli mobil mewah. Aya kene sesapa, mudah-mudahan jeung modal deui nikah. Amin. Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu, oh, istri itu cukup satu ya punya. Ibu suami setia itu seperti saya, kurima pemajikan hiji di canggudu. Pantai cak ibu hiji wae. Bu, cukup satu, betul-betul. Itu tinggal ya pak. Palurah ya palurah. Palurah suwi. Palurah hiji wae nya. Yuk tarik sekali di singkongkak. Kuring didoakan mudah-mudahan balik di dia simpan roka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan وعلمه البيان وأنزل القرآن بأفصح اللسان والصلاة والسلام على سيد الأرض والزان وعلى آله وأصحابه ذوي العلوم والإرفان
أما بعد قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الآية وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من أبى يا رسول الله من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين حضرات المكرمين يا موليا segenap para alim ulama para asyatid para kiai para hujjat ajengan wabil khusus guru simkuring anu parantos masihan tausiah ka urang sadaya doakeun ku sadayana para kiai para ajengan para ustad wal ustadah senantiasa dipanjangkan umur kalawan umur anu barokah kori-kori kita yang telah melantunkan suara emasna anu sagitu sangat merduna mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aparat pejabat yang terhormat, wabil khusus terutama Bapak Kepala Desa, Bapak RT, ayah Pak RT ya, Bapak RT ya, Bapak RW, mudah-mudahan aparatur pemerintah selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para panitia penyelenggara Hari Besar Islam Maulid beserta haul Tuan Syekh yang diperkarsai oleh para pemuda dan segenap para panitia yang telah berjibaku mengorbankan harta tenaga dan pikiran, mudah-mudahan sadayana dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, rangda, duda, ayah, kabeh ayah, mudah-mudahan kumpul ngariungna urang dina ieu patempatan sing turun rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Segenap para pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi asyhadakumullah, dan dikokojuan ku para panitia sabut tangan dalam celana tepuk tangannya mana para pemuda. Mudah-mudahan para pemuda selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Keluarga besar pondok pesantren mana ya? Ibtidaul Falah beserta keluarga besar, mudah-mudahan senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasantren sing langgeng ila yaumil qiyamah, santri sing barokah, balik di dia sing mendapatkan ilmu yang manfaat. Ya Rabbal. Para pemuda pun yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan penuh dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya berdoa dan berharap agar anak-anak muda bangsa ini, bangsa Indonesia, lebih baik karena loba budak kora ayeuna, Bu. Bu. Loba budak ayeuna, budak kora ayeuna yang bergaul kebablasan. Bergaya sudah seperti bergaya orang barat. Jelik di antingan, beuheung di kongkorongan, buuk di warna-warni jika kue lapis. Betul-betul. Di hejuan, di beureuman, di konengan, sekalian lajaan jahean. Tinggal mukus mati maka dan jauh jadi pais hulu kadinata. Tak pernah ku kering ditanya ujang, kunaon sia buuk di warna-warni gitu, Pak Ustaz gaul. Ini kan menjelang 2023. Tuh lihat orang Amerika, Inggris, Jerman rambutnya merah. Saya jawab tingali Al-Qur'an ja. Innal insana fi
bisa ngaji kori kos tadi hayang namun salaki na bisa kori pamajikan na bisa kori pas saya di imam pakai bahasa kori mantep cek salaki na haram jadasya jawab ku pamajikan sienu haram jadah goblok atolon habisin ayah rumah tengah gitu bawa ke rumah sakit jiwa. Saya jawab sama anak muda, hei anak muda, sesungguhnya Allah menciptakan bentuk tubuh manusia dengan bentuk tubuh yang paling sempurna. Orang Cibugal jangan banyak tingkah, bubuk di beureuman segala rupa. Kenapa Allah menciptakan rambut orang Indonesia hitam disesuaikan dengan bentuk tubuh dan bentuk muka? Kunaon orang barat rambutna beureum? Wajar dipapantes ku Allah orang barat rambutna beureum sabab awakna jangkung gede, irungna kulitna bul, matana biru, bibirna beureum, huntuna bodas, utahna roti. Ieu giriran urang Cibugal buuk bae di beureuman. Ay awak pendek bari busekto. Buntu rongon celi rebing. Lempang jebrak. Bibir hidung bapak teh ngerokok. Ninggang utak genjer ya. Bubuk di beureuman percis beladakan duruk siata. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Makanya saya bangga banyak pesantren. Saya yakin orang-orang sini juga anak-anaknya pada ngaji, betul apa tidak? Ayo kita percaya. Pesantren udah kecil, orang dia nung ngaji kita percaya. Ayo benar tanya kan ngaji saya pun. Yang banyak kadang-kadang yang ngaji orang luar, betul apa tidak? Lihat dicariin pesantren, santrinya ratusan. Nung ngaji mah orang Bogor, Cibugal mereka hiji. Bu, yang disampaikan oleh guru kita luar biasa tadi. Urang bangga, namun urang bisa ngaji. Ada kita mampu membaca Al-Quran, ada urang mampu membaca Qori kayak tadi, ada urang mampu membaca Al-Qur'an kita, mampu membaca Fathul Muin, Takrim, Riyad, dan lain sebagainya. Bangga, bukan hanya sekedar di alam dunia, di jero kubur urang bu, bukan anak bisa baca Al-Quran mah. Bulan-bulan kerbaca Quran terhirup kena kurang cacala apa tidak main naon-naon dipenting ya. Coba buka anak lima siki uang lu peguk maca Quran hijinya acan kan babaung doa mana pae boba cek mana hukum berun ayah nuk itu ayah. Tapi lamun urang boga anak bisa baca Al-Qur'an keluar di pesantren luar biasa terus kori tadi dibacakeun Yasin masyaallah ngentengkeun kana sakaratul maut alhamdulillah alhamdulillah kolot kercepat aya nu kakuring geus datang ka pacet makulan ninggal pacet ngagorokeun aing kita dicekek masih ya. Lain gitu kak, kumahakan be, atau kumahakan tu, cara ngapai? Cakurin atau asupan uduk sih. Ih, pusing kak, mesti hayangan barang dah. Tapi cara ngapai? Cayan, gus dicayan dilepas kende be, atau siapa tadi kopian? Atau
tukunan ka mamana. Masya Allah. Bo. Bo. Anak na kercek, hidung na kercek. Dipancangkan Yasin, ngentengkan kana syakaratul maut. You understand? Ya? Tengarakan papais. Tapi betul harus gaul, Bu. Nenek-nenek kuari mah harus gaul. Bahasa Inggris kudu bisa, benar dah. Hehe, udah sampai ditanyakan ku incu nak mak, maknya hotel oke. Cak ini kan auto oke, jadi mana oke. Oh, pan mak ya ini nama lak pak, nama pare, cina kekaror oke. Ya, anak muda sekarang, gaulnya luar biasa. Ditapos di tiga raksa, maaf. Anak muda gaul sekarang, oh nyanyiin apa yang nyanyiin, ha? Luar biasa, geus teu hayang lagu Indonesia, mangga lagu barat di gonggong ieu anak. Le, my love, le, medali. Ditanya ku kuring naon, jawab medali, modar teh eling-eling. Teh, anak kurang minimal kena bisa maca Al-Qur'an. Kita harus bangga, ada pesantren, ada majelis taklim, ada guru kita, ada ustaz kita, ada kiai yang banyak. Dia orang babarengan kumpulan jeung ulama-ulama kita yang ada di dalam. Luar biasa, emut karena Rasulullah jadi sopan di tempat kia. Julusu sahatan indal ulama khairu min ibadati al-fisana. Cacalikan kumpulan jeung para ulama dibere pahalana eta ibarat leuwih dipika cinta ku Gusti Allah tinimbang ibadah sunah 1000 taun. Lain amin doang cek kumpul jeung kiai. Tapi mantap. Tiung cacalikan jeung kiai. Bapak-bapak tuh babarengan jeung kiai. Luar biasa. Dan ulah dusun. Tiung karenek jeung kiai pipi kiai ditindihan. Iya tuh pan kiai mah bagus tilu pusing-pusing padahal mah pegal. Ya Allah, mentang-mentang gede kan darana di ukur kiai. Di pan mawar rokok, rokok kiai pihak ditarikan. Baru jali karena rokok jarang beli. Kamu tengar kok narikan rokok batu. Kiai mah apa masya Allah, jalan mah bagus kiai mah dimana ayah kiai pelit aja tuh. Oh kiai mah bagus, ya ibu raja. Nah tuh temawa rokok, iya rokok. Dewek nama biang lima kiai mah kerap sabatan. Makanya penting ada kurang, hapuskan ke pesantren, hapuskan ke pengajian, hapuskan ke majelis taklim, beduk mulai kadenge magrib. Godok. Jadi piheula. Di balik dia. Gus sekali baik. Anak jurung. Cai, Aji. Kamana mak? Apa Aji ya? Tidak mau kuburan sih. Itu. Pak, bila perlu yang tegas di hadapan rumah tangga kita, kita laki-laki. Maghrib pemajikan adalah Upin Ipin yang anak. Ayo siang aku. Betul? Betul, betul, betul. Kurang nunggalak. Karena kadangnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang ngomong galak. Hah? Payah tapi tadi payah perhatikan gue. Untuk itu tadi itu sama layan pemajikan orang. Nggak naon dibantingin, nggak naon. Tapi tadi pijan lunas. Iya masalahnya. Surungkan anak murah. Bo, teh. Surungkan kena ngaji. Kos mahlilah. Baheula tacan aya listrik banyak, tacan aya lampu ngaji masih di eja. Betul betul. Si nya bersahe, nya berhate, nya bersaha eta. Ih baheula mah ngeja. Bener teu? Dinya bermate, nya berbake, nya bertase, nya bersapa, tasa baheula kan. Apa sih kumi jare bisi nu nya bersan kumi sa. Baheula mah pa. Eja deui alik diugeut-ugeut teh ka pasé tunggal getuk. Kada getuk-getuk mah nama dia eja. Bener teu? Betul apa tidak? Pan ieu nama ku ikro,
pengajian cepat, baca Al-Quran dengan cepat, betul. Ya baheula mah urang ngaji di eja ka majelis taklim teh mawa obor, betul. Dilalana kuntilanak teu sieun. Ayeuna mah cara aksara rieut, bahkan aya ustad nu borangan. Aya ustad borangan. Ustad borangan kan juga kalangkang manehna bajer curig. Dilirat tuh teh nguburkeun suring-suring jeung RT. Cak RT tah nguburkeun imining RT. RT cenah suka kuburan ieu mah wilayah RT. Kira-kira tahan pada itu wilayahnya wilayah nupaen. Minim ustad cenah masuk pajero kuburan. Ustad keborangan kapaksa kubur turun ke anak. Dibukaan kocok. Dibukaan pocong turun ke anak. Dibukaan iena. Cenah itu tahan. Tempelkan katana, irungnya tempelkan. Ditempelkan katana, lebah ketempelkan kapas, lebah mata muka. Nah, dadak kita si main di cipan. Kita ustad buat gagal lapangan. Ya Allah, ya Rabbi. Bu, bu, anak kena bisa baca Al-Quran. Hei, bu. Indonesia kersakarat, bapak nak kersakarat, ayah anak balik di pasantren, intida ulfala datang ke imah, dele anak, dele indungna kersakarat. Anak nak langsung muka macam ini, mari cerik sedih dalam mana, Yasin, sedih dalam apa, dele indungna sakarat. Yasin. Orang yang bisa sakit itu gitu. Sanajan ngaji geus apung-apungan patul muim, wajib mah teh ngaji sulam awas, ngaji johar patul, ngaji anu maos mah moal ku amin aja moal. Komo alfiah mah moal. Tidak kuat dulu kesakaran. Iklam ada lo amin lah. Hidah bin biatu amirin. Abdi atur wa malam yatur. Pahalam biatu min halam dorbaik. Cak baik. Arke. Pasti dibacakan ku Al-Quran. Insya. Berjurungkan anak. Tapi orang percaya. Orang dia mah percaya. Bu. Saya tanya dulu, kita cinta apa tidak sama ulama? Jawab Sarwiti. Saya tanya dan lompat, cinta apa tidak sama ulama? Resep teka kiai, nikah dadah teka ustad, nikahnya teka guru ngaji. Mun nikahnya teka resep ke ustad ke kiai. Tas panen dia isuk panen 10 karung bikin kakiai 9 karung itu kita kaya sekarung wah ustad kuarima kemarin aja sawah kaya ngeski dilusur di jen perumahan lain nama salaki kula gawe tamun gawe salaki gajihan 6 kilo juta bikin kakiai 2.990.000 bangkrut. Masya Allah, hayang boga anak bisa baca Al-Quran. Gampang orang kos wali-wali Allah. Tuh lihat, kuring ningali riwayat. Ya Allah, Habib Muhammad Diaman, anaknya 17, kabe jadi wali. Kenapa? Beliau selalu membaca Al-Quran. Beliau selalu berzikir kepada Allah. Bahkan dikir nangis, disapeti. Eta Habib Muhammad di Yaman macan zikirna sapeuting 40.000 ketika anpa majikanna hamil, sabeulah nyekel tasbih, sabeulah nyekel patuanan menjadi istrina. Zikir ka Gusti Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naon teh lototan kula? Teh mesin aja lama mau malotot sumpah calangat, napasan ya. Kurik pernah dijajal. Cak kurik, mah. Coba buka baju.
Coba kecil anak naon dia. Ai aya boga anak saleh saleha. Maju. Dan zikir ka Gusti Allah supaya seperti Habib Muhammad anakna 13 kabeh jadi wali-wali Allah. Zikir kuring sabelah di kertas bae sabelah di patuangan istri. La ilah illallah la ilah karek beurang 1000 nundutan eta leungeun turun ka hadap. Cak pamajikan. Itu tuh pikiran kamu ngerang aja. Ya Allah. Hayang moga anak saleh palura. Ayo palura. Hayang moga anak saleh jeung anak saleha. Weudeui urang ngadeukeutan anu saleh jeung saleha. Namun hayang boga anak rajin ibadah, rajin ngaji, indung jeung bapana geus kudu rajin. Hayang boga anak rajin salat, indung bapana geus kudu rajin salat. Hayang rajin ngaji anakna, indung bapana geus rajin. Kuring mah percaya ka urang cigu begal mah omong pangajian beuh imam anak bapak-bapak mah diundangan ulah-ulah ka cigu bae ka Cilomong bae Allah. Luar biasa, mantap dan bapak-bapak ibu-ibu kunjung bapak datang ke Cilomong kuring jualannya tuh ambar. Beuli niru. Aing ngaji nama teh didengekeun. Tapi menang wae ganjaran mah. Bener teh. Alhamdulillah. Deketan jelema saleh. Ieu ka guru-guru urang tadi. Ada terpanen deketan. Ibare bae ieu kiai mah. Euy, Bu, urang hayang boga anak jasa anu bisa maca Al-Qur'an luar biasa. Tadi ku guru urang disampaikeun keluarga urang geus maot dibere kue moal daekeun. Eteh papa iska badan cucur oma dibikin kurang kalau kurang geus mau anteran mah cucur kira-kira di dahar moal di dahar moal di dahar ku buceng moal kieu apa yang dibutuhkan oleh keluarga kita yang sudah meninggal dunia doa apalagi Al-Qur'an apalagi bacaan-bacaan kalamullah itulah yang akan ngalir sampai saya telah berasa alhamdulillah alhamdulillah. Tapi kulama percaya kayak ibu-ibu mama percaya ibu-ibu mama ngaji ramai dilokurun ke majlis lewat baik merenang kadiyo ngaji kaditu ngaji minggu ngaji Senin ngaji Selasa ngaji Rebo ngaji datang ke majlis taklim tapi ngadengeun kiai mah teu cecah-cahan doang bener teu ustaz mah nerangkeun ieu itu dibacakeun ieu itu ngomongkeun giliran balik eta ustaz tadi ngomongkeun naon aya teu pati kadenya cenah tapi diganjar bae ku Gusti Allah alhamdulillah alhamdulillah. Apalagi kita malam hari ini peringatan Maulid kita laksanakan termasuk haul aulia Allah. Insyaallah nanti kelak kita akan bersama Rasul, nanti kelak kita bersama wali-wali Allah dengan satu catatan, kita bil mahabbah kepada Rasulullah, kita bermahabbah kepada wali-wali Allah, kita bermahabbah kepada aulia Allah, kita bermahabbah kepada ulama. Kelak nanti kita akan sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya calon-calon surga ya. Calon surga. Ibu mah bukan sekedar calon, bukan calon surga saja, bahkan akan menjadi bidadarinya surga. Woi, bidadari, bidadari, ayam jadi bidadari ya. Mau jadi bidadari, iya bidadari surga. Bidadari itu kan azwajun mutahhar, istri yang disucikan. Bidadari mah moal aya nu hamuai moal. Mun aya bidadari hamuai bidadari palsu eta mah. Bidadari.
imah mual aya nu men mual. Bidadari mual aya nu gigi, mual aya nu isi. Bidadari mual aya nu hitu. Pan orang Cibugel mah gelisah ku make hitu. Heeh, kadang-kadang lah geus dusun keur dipake ku salaki marutut bae hitu. Aya nu kitu aya. Aya. Pertanyaannya Ustaz, wanita yang seperti apa yang kelak nanti Allah jadikan bidadari, bukan hanya sekedar bidadari, tetapi akan menjadi pimpinan bidadari, 40 bidadari surga. Allah jadikan satu pimpinannya di mana nyanda dari perempuan-perempuan orang Cina. Woi bidadari. Hei. Mana? Edang banyak bapak-bapak kadang-kadang kurang terngobrol helan yang bidadari ya. Hei, hei, hei bidadari dengan kan? Bidadari yang disebut bidadari ahli surga Allah, bidadari yang akan jadi pimpinan dan bidadari Allah. Wanita-wanita yang suka taat kepada Allah dan menghormati seorang suami. Dari duit ini aku salah kira ngajebiah teteh mah koncina surga kayak dilalakin kuna culak jilat dengan salah kira kayak dilalaki koncina kenapa? Karena sesuatu apapun aww mah kayak dilalaki selama tiba mana salah kira tampilan cekal dan selagi assalamualaikum langsung cekal waalaikumsalam cium tangan hei salam datang ke imam panggilan pandangan cepat dengan salam di kata pula ya baca tambahan ke yang salam di cium tangan di dalam kantong kayak gitu kak pemajikan hakana curi hei witi ayah di dengaran cerita ya Witi dimanakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri ayah sawiti cinta anak salah kini tulis kumalai diukur salah pos pangantek bahwa kurang teranyar teh ya pangantek bahwa makan aja buat salam di bawah ke kamar harudang di bukaan kancina murah ke pangantek aja jadi di bukaan kancina murah siapa majikan anjing cok salam ini gak gul ngawan yang ucin cok orang yang kancing lesat pan salam ini tuh kayak lecok salam ini hei laju nama naon kak laju nama orang yang di kasur apa di sama gak seorang cerita seminar eh bidadari dengarkan bidadari yang disebut perempuan ahlinya Allah bidadarinya Allah kelak jadi ahli surganya Allah wanita yang taat kepada Allah yang taat kepada Rasulullah taat kepada seorang suami maka surga untuk perempuan akan menunggu. Yang bisa sampai teh mah benar. Diukeun ku urang salaki ke kakahayang ieu. Recai urang sakit. Tanyakeun ka kiai. Satu gelas yang kita berikan terhadap seorang suami dengan ikhlas, 100 pahala Allah berikan. Sagelas teh. 2 gelas, 200. 3 gelas,
ayam menang sarebu ember kurang langsung. Inung kak, inung kak. Ulah-ulah karak inung geros, kakak tilakap gedinya. Suruh kak. Sekarang laki-laki, Ustaz, kalau perempuan jadi bidadarinya Allah, kalau laki-laki dapat apa? Lelaki naon. Namun ia kabehan jadi bidadarinya Allah dan jadi ahli surganya Allah, maka seorang lelaki, satu laki-laki akan Allah berikan 1100 hiji bidadari. Tak buka pemajikan hiji wajar memang. Kayak kurang diri itu buka 1100 hiji bidadari. Cak hiji kaul mah 72 bidadari. Luar biasa. Mangganin bidadari itu. Bidadari itu umurna sarwa kos Nabi Allah Isa diangkat ke luhur langit umuran 33 tahun. Luar biasa. Dalam 33 tahun teh. Wujudna mah montok. Mantep. Moal aya di dini di surga moal. Kan di dini ulah ngarep-ngarep ka surga moal, moal asup. Cek di dini patu cekek pe ustaz aing kenapa? Oh. Nanti Allah jamin, Allah lepaskan untuk ibu-ibu yang sunnah ibadah kepada Allah, taat terhadap Rasulullah, taat terhadap seorang suami, maka pintu sunnah akan terbuka. Dan kelak ibu, masya Allah, Allah ciptakan Allah dan Allah dudukkan akan ada di surga dan jadi bidadari Allah subhanahu wa ta'ala. Insya, insya Allah. Hormat salam. Ayah salah kicak ulang kata, puntennya masak tadi loh. Kadang-kadang potongan lagi, potongan dusun kabe. Kadang-kadang salah kia es di paluaran buat nilai apa? Salah kina hudang cak salah kina liak mengai budia. Itu puntennya kak, udah nak gitu. Bu, salah kirek mam kurang gerok, kurang dek berangkat pengajian gerok. Papa. Apa? Begitu atuh gorokan salakina. Me mader ge. Gorokan kurang pa. Dia. Ngaji. Esi nak ngaji nang tua gorokan aing. Depannya. Potongan pamajikan orang gitu kabe. Cak salakina Aisyah dik jeung naon? Jeung koloprak mangkana gaul pa ka majlis taklim. Di majlis taklim aduh pemajikan batu tahu tuh yang gelar pemajikan batu cak salah kita jadi kalau prak cak salah kita sampai nanti tak tahu prak udah lama udah lama ngomong yang beli pecel kayak 5.000 es korson 4.000 tak kotak pas kurang apa gitu ayah pun sholat Jumat ayah kotak. Kayak kotak nak lewat buat kita baca tasbihna subhanallah 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 kotak lewat alhamdulillah alhamdulillah awewe ga subhan kotak ke 1000 1000 doa apa ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan gua bisa kamakah ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan kasumba cak duit 1000 woi lecak goblok tapi ga menjadi persoalan yang penting kita ikhlas alhamdulillah. Bo, nih Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus kita tahu, insya Allah kita dijadikan umat baginda Rasul yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pula pun akan diakui muridnya Aulia Allah, Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani, dan kelak nanti kita akan sama-sama beliau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Robbal, bo. Lahirnya Rasulullah itu luar biasa. Ada satu riwayat yang mengatakan lahirnya baginda Rasulullah itu dalam keadaan sujud. Betul apa tidak Pak? Sujud mubrak. Lahir ke alam dunia langsung Rasulullah dalam keadaan sujud. Mari macakkan doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asyik. Ayatnya orang Cibugal anu begitu lahir gubrak ke alam dunia sujud ayatnya luwuh KBG brokoso luwuh brokoso luwuh ayah anu orang begitu mengerosot seserian ayah KBG brokoso itu jenang ustad orang zaman gua lima buah induk di bapak anak oh atur orang mantap namun bapak anak abri keren amat berenang abri tepat juga syakran.
begitu lahir orok mah. Wah. Orok abri. Cak indung atuh kan nyebutin. Wah. Mau kembang dari buah apa nih gue indung. Ya Allah ya Rabbi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia 3 hari 3 malam tidak bisa ditengok oleh manusia. 3 hari 3 malam dilupuati Rasulullah yang masih baik tidak bisa ditengok oleh manusia. Kenapa? Karena dilingkari oleh ribuan malaikat, jutaan bidadari mengelilingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menang dilupuai kakarak di tokoh Bapak Kolot dan Sayyid Abdul Muwalib kakarak di pangku di Ais dikelilingi kakak sambil baca sholawat alhamdulillah luar biasa. Maka ada satu keterangan sahabat Nyalman rajin baca sholawat 100 balik satu hari satu malam, maka Allah akan menjamin kehidupannya, kebutuhannya di cumponan Gusti Allah 70 poe teh 70 kebutuhan jeung di alam dunia 70 disimpan jeung di akhirat. Alhamdulillah masyaallah baca salat ieu urang barengan dengar sallallahu wasallam ala qaha rasul Sallallahu salamullah ala yasin illa sallallahu salam ala qaha rasul Sallallahu salamullah ala yasin sekali deh sallallahu Ya Rabbi bil Mustafa balik mangga filana salawe 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dandan teu bisa ngejo ya Rabbi bil wa filana kadi tu kabelah wetan kadi ka panggilingan minantu norada edan mitoha ditampilingan ya rob Allah kita yang baca sholawat baca istighfar mudah-mudahan kita kelak nanti di akumat baginda Rasul dan sama-sama di surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan catatan kita beramal yang baik insya inna al-Quran upami telepat dina surat al-bayinah innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairun bariyah jazakuhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal. Orang-orang yang beramal saleh wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah, dialah orang-orang yang sebaik-baiknya berbuat baik sebaik-baiknya manusia. Apa balasannya? Orang yang beramal soleh, rajin sholat, rajin mengaji, rajin bersedekah, rajin berselawat, rajin zikir kepada Allah, rajin tahlil, rajin tahmid, rajin tasbih. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Mereka akan diberikan surga adn oleh Allah subhanahu. Insya Allah. Masyaallah, Bu. Bu. Beramal soleh bukan hanya seperti ibadah saja, bukan hanya sekedar sholat saja,
bukan hanya sekedar mengaji saja, kita orang yang dandan dan diharapkan salaki adalah suatu ibadah. Woi, woi, dandan diharapkan salaki ibadah, pakai celana buntung diharapkan salaki ibadah. Ada gitu? Pakai celana buntung depan suami ibadah. Boleh ke? Apa sarci sokan yang 10.000 di hotel? Ibadah. Nyenangkan salaki ibadah. Betul betul. Woi, kata awak seni tak sokan. Itu izin rek makan salaki dah. Perempuan itu kan untuk menjaga usuhan. Pakainya semua. Memberikan kesenangan buat suami, betul? Suami, biar suami bahagia. Oh, luar biasa, selagi masuk. Kumbahanan, aduh, kata Kak Imah. Sesahanan, anu lumpra, pindahkan ke kamar mandi. Budak cerah, mewek-mewek, pindahkan ke kamar harut. Ah, mewek-mewek, cekek. Maksudnya upahan. Upahan. Ibu kan dan yang lain. Protes guys ya mak. Pakai apa di TV jadi iklan kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah anda. Rek mulai rek mau apa sih ya? Apa hal Gesti? Gesti tebuannya kino awas sepaldi sepaldi awas ayak minyak duyung tapak lupa di rumah kemarin. Mencerobohin mekaniknya. Mari masalah tidak nanggung macam yang kurus. Wahillah hukum ilah wah itulah ilah ilah wah warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemajikan ayah kamu dilanak ya. Ini bagaimana suami betah di rumah, mereka masalah tidak betah di rumah. Bagaimana suami gak kawin lagi, asup ke kamar, bau tujuh mulut. Ibu tidak kuat temani bau domba. Bu kacak-kacakan, seperti atak-atakan, budak nonggain bari ngisi. Lolong lewat saya di bolhak. Bahannya numpras, sana ngebuk bro. Ibu pakai daster, keleknya bolong. Butang, besok sabolah. Dikait ku paniti. Tinggal salah tidak nakut, gak jual. Wadaw! Kurau, tak kurau, kurau, paniti siya rojos. Walau jadi terjadi. Nau tabillahi min. Ibu mantap dan yang lain. Insya. Pergadakan langsung nabuk. Biarpun TV kesalahan kemohon. TV nama selalu gak becet. Kalau dia kira para lain lah. Kemohon kali kemah. Dibalik ngomong berbatu pemajikan murid. Dibang hayangnya kopi gak ada kok. Eh kopi. Yuk, naik kopi. Woi, siap bawa tanah aja kan? Masya Allah, mohon kata mohon. Ya Allah, ya Rabbi, kok. Kulah-kulah terlalu tipi. Sama jam kerbaca Quran, diturunkan selagi, ketika baru wajib menjawab masalah. Oh. Gimana nanti ketika kakaknya? Oh. Onah dengan gimana? Ayah gitu anak ayah. Ayah. Titi ayah titi. Juju. Ida. Leha. Ibu non arah yakinnya diambil mas para lain. Bu. Sangat jam kurang kerja kurang.
Asal HS bisa digiring salaki, sanu aja HS bisa digiring kapa.
Mana isi kamar ini? Muka kurang lawak nih, tak kamar pertama dulu, Pak. Muka kawan. Muka kamar tengah, si kawan. Ini dulu kawan, nah ini dapur. Siapa yang ditangan kawan? Eh, boleh tak dirinya. Oh, kawan ada satarannya, Pak. Ini tuh kawan sengit, punya kasturi. Ini mah kawan sengit. Ayo, gimana ya, telek sungit sih. Alhamdulillah. Yang umroh, yang haji, maaf, umroh sekarang 28.500.000 datang ke Mekah, belum tentu bisa nyium hajar aswad. Benar Pak? Belum tentu sampai ke Mekah bisa nyium hajar aswad. Tepat tengah di bunga selagi cium, si hajar aswad. Ya, balik diri selagi datang hadir, terhanes. Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah. Lama orang HSD salah ini cium orang parang salah ini 70 dosa. Woi. Onah deh. Woi. Rasulullah pulang dakwah dari mana-mana. Itu Siti Aisyah langsung nyambut baginda Rasul. Keringat jadi elap, diperet jadi minyak. Dipakai ku Siti Aisyah, luar biasa. Teteh salah dibalik di sawah, kesangan, peret dia minyak. Pakai kondangan, insya Allah, sahur kondangan, kabur. Ingat kesalahan ini namun. Jadi lah kesalahan ini kurang. Kurang itu sekarang yang salah. Kita jidat suami cium. Satu kali ciuman terhadap kening suami 70 dosa kamu. Dua kali 140. Tiga kali 210. Kok malah kuning kacau terus. Paling dihubungkan ku salah kini siapa semua di mana